Kami akan review Hyundai Stargazer berdasarkan hasil test drive, serta merujuk data spesifikasi resmi dari pabrikan berlogo Hamiring ini. Salah satu keunggulan Stargazer adalah memiliki fitur-fitur istimewa seperti Hyundai Smart Sense dan Blue Link. Lalu jok baris keduanya, tersedia dalam opsi Captain Seat. Kelebihan Stargazer juga ada di performa mesin yang pakai basis Hyundai Creta. Alhasil di atas kertas sangat menjanjikan dengan torsi 144 Nm dan tenaga 115 PS. Bicara harga, mobil ini pun tidak beda jauh dari kompetitor LMPV dengan rentang 243,3 juta rupiah hingga 308,1 juta rupiah. OTR Jakarta, dengan berbagai keunggulan tersebut, wajar kalau Stargazer langsung masuk daftar 6 besar mobil terlaris di Indonesia. Angka penjualannya selama Agustus tahun 2022 tembus 3.955 unit. Lalu bagaimana dengan kekurangan Hyundai Stargazer? Dalam review kali ini, kami juga membahasnya secara lengkap. Beberapa kelemahannya antara lain punya ground clearance rendah dan bagasi sempit. Mobil ini memiliki panjang 4.460 mm, lebar 1.780 mm, dan tinggi 1.695 mm. Sementara untuk ukuran roda, Hyundai Stargazer tidak terlalu besar dengan 205/55 R16 untuk varian Prime, Trend, dan Style. Bahkan varian paling rendah atau aktif masih pakai velg 15 inci. Dengan ground clearance Hyundai Stargazer yang rendah, tentu membuat pengemudi kurang percaya diri saat melewati jalan bergelombang. Pada eksterior utamanya, bagian paras terlihat sangat mirip dengan Hyundai Staria. Desain paling ikonik terlihat pada penggunaan lampu horizontal DRL yang membentang dari kanan ke kiri. Kemudian di belakang, Hyundai Stargazer juga tidak kalah futuristik. Ada distintif Harrier Lamp. Hanya saja ukuran lampunya menurut kami terlalu besar. Alhasil jadi tampak sangat berbeda dibanding mobil MPV sejenisnya. Buat sebagai orang yang tidak mau tampil aneh, mungkin tidak terlalu nyaman dengan tampilan belakang Stargazer. Di atas kertas, LMPV ini punya bagasi dengan panjang 385 mm, lebar 1280 mm, dan tinggi 500 mm. Kapasitas bagasi Stargazer dengan posisi ketiga baris bangku tegak cuma 200 liter. Lalu saat jok paling belakangnya dilipat, maka daya tampung barangnya meningkat sampai 585 liter. Hasil pengujian kami membuktikan, bagasi Hyundai Stargazer dengan posisi jok baris ketiga dilipat, mempunyai panjang 103 cm, lebar 102 cm, dan tinggi 45 cm. Jadi jika ditotal dan dikonversi ke liter, hasilnya adalah 472,7 liter. Mesin Stargazer bisa melontarkan torsi puncak 144 Nm pada 4.500 revolusi per menit dan tenaga maksimal 115 PS pada 6.300 revolusi per menit. Padanannya adalah transmisi otomatis EVT. Tersedia pula opsi transmisi manual 6 percepatan. Stargazer cuma butuh waktu 12,3 detik untuk mencapai 0 sampai 100 km/jam. Saat menanjak, kami juga merasakan bahwa mesin Stargazer sangat kuat untuk melibas sudut kemiringan ekstrim hingga 21 derajat. Lalu mobil diisi 7 orang dengan total bobot orang adalah 609 kg. Alhasil Stargazer bisa menanjak dengan sempurna. Bahkan ketika kami coba berhenti di tengah-tengah tanjakan, mobil tetap bisa melaju lagi dengan mudah. Konsumsi BBM Stargazer juga cukup baik. Dari hasil uji irit yang kami lakukan di dalam kota bisa mendapatkan 15,8 km per liter. Sementara untuk di jalan tol hasilnya 17,8 km per liter. Catatan ini termasuk cukup baik untuk MPV dengan mesin 1500 cm kubik. Lalu untuk tangki bahan bakar Stargazer, maksimal bisa menampung bensin hingga 40 liter. LMPV ini punya kelebihan dibanding kompetitor dalam hal kenyamanan bangku kedua. Pabrikan berlogo Hamiring ini memberi fitur Captain Seat. Dengan konfigurasi jok terpisah,
tentu bisa memberi ruang duduk lebih personal buat penumpang. Apalagi ada tambahan fitur handrest dan seat tray atau meja lipat untuk masing-masing orang. Tidak cuma itu, fitur Hyundai Stargazer semakin istimewa dengan wireless charger, Hyundai Smart Sense, dan BlueLink. Smart Sense bisa secara aktif mencegah risiko kecelakaan saat mobil diajak berkendara. Sementara BlueLink mampu mengintegrasikan smartphone dan mobil secara komprehensif. Lalu apa kekurangan Hyundai Stargazer dari sisi fitur? Dari hasil pengamatan kami ada beberapa, seperti ukuran head unit yang cuma 8 inci, lalu rem parkir masih mengandalkan model tuas tarik. Dengan kelebihan dan kekurangan hasil review Hyundai Stargazer yang sudah kami paparkan. Berapa kira-kira harganya? Berikut daftarnya. Hyundai Stargazer Active MT, Rp243,3 juta. OTR Jakarta, Hyundai Stargazer Active EVT, Rp255,9 juta. OTR Jakarta, Hyundai Stargazer Trend MT, Rp263,3 juta. OTR Jakarta, Hyundai Stargazer Trend EVT, Rp275,9 juta. OTR Jakarta, Hyundai Stargazer Style EVT, Rp296,3 juta. OTR Jakarta, Hyundai Stargazer Prime EVT, Rp307,1 juta. OTR Jakarta, bisa dikatakan itu harga bakunya. Tapi kalau mau pakai Captain Seat dan warna body two-tone ada tambahan biaya. Stargazer Captain Seat perlu tambah Rp1 juta dan warna two-tone Rp1,5 juta. Kalau dibanding kompetitor, harga Hyundai Stargazer tersebut masih bisa dikatakan tidak beda jauh, bahkan lebih terjangkau. Setelah tahu review Hyundai Stargazer secara lengkap, apakah kamu tertarik memilikinya? Untuk informasi terbaru dan terlengkap seputar otomotif, silakan subscribe channel ini. Thank you for watching. See you in the next video.